ini dia guys ya, si Koko ya. Ini posisi lagi ada di kamar aku ya guys ya, dan ini istriku coba pakaiin kaos kutang ya sama celana dalam ikutin keponakan ya. Nah ini kaos kutang sama celana dalam keponakan dipakai sama Koko ya, dan ternyata muat ya guys ya. Koko ini sangat manja sekali ya guys ya, terutama sama istri aku ya. Nah, karena hari-hari sudah terbiasa sama istri aku ya. Salim dulu, mau sekolah nggak? Coba mau sekolah nggak? Karena yang tampan dulu. Waduh. Lihat muka yang tampan. Nah. Ini makanya yang tampan ya guys ya. Dekat selawar keturun. Waduh. Ah, bajunya merosot guys ya. Mau kemana om? Bajunya merosot ya. Madep sini, madep sini, action. Satu, tuh, dua. Lihat ayah tuh nah. Madep sini ya, pintar. Action sini, dulu. Ya matanya madep sini. Matanya madep sini. Nah, dan umurnya ini udah setahun setengah ya guys ya. Si Koko ini setahun setengah sudah. Apa? Ini pejantan ya. Dan ini udah punya anak ya, kemarin ada 12 ya guys ya. Yang pertama anaknya ada 5 dan yang kedua ada 7 ya. Jadi udah 12 ini ya punya anak ya. Kebangkotan ini sudah. Udah 12 ekor anaknya ya. Tapi diadopsi sama adik aku ya guys ya, yang anaknya yang 7 ekor ya, dan yang 5 ekor kemarin sisa 2 ya di tempat aku ya, yang 3 diadopsi sama orang sudah ya, tinggal si Miko, Miki sama si Moko aja ya. Miko lo Miki. Iya, Miko sama Miki, yang 3 ada diadopsi orang ya, jadi tinggal 2. Dan kami di rumah tinggal ada 4 ekor ya guys ya, kucing ya. Ada si Kimo, si Koko, Miko dan Miki ya, yang hanya udah diadopsi orang ya. Ada yang paman istri aku mengadopsi, itu si siapa dulu tuh namanya ya, si lain, si Kiki. Miki, anu Kiki. Si Kiki, ya si Kiki udah di tempat teman aku ya guys ya, dan si Kitty-nya ini saudaranya si ini, Kitty. Si Koko nih di tempat adik aku ya. Nah, turun malah, turun. Nah. Ini bertulang lunak ya guys ya. Nah, bisa dilihat kan lemas sekali tulangnya ya. Sudah. Pejam mata aja dah. Hari-hari ya, sama istri aku ya. Dia walaupun lagi tidur kok dipanggil istri aku langsung datang guys ya. Nurut banget sama istri aku ya ini. Nggak bisa gigitin nih, nggak bisa nyakar. Sayangan dulu istri ya. Jadi sering orang mau adopsi nggak pernah kasih sama istri ya, karena kesayangan ya. Berapa kali orang datang mau adopsi ya. Mau kemana? Nggak bakal kami lepas adopsi ya guys ya. Sama halnya seperti si Kimo ya. Pertama kali kami punya kucing Persia guys ya. Usianya udah sekitar hampir 3 tahun ya. Lebih. 3 tahun lebih umurnya ya. 4 tahunan. Tuh. Cuma dia nggak bisa digabung guys ya sama ini kelahi ya, makanya nggak aku gabung ya. Karena si Kimo itu tipe kucing yang galak ya. Senggol bacok gitu. Beda sama ini, kalem ya guys ya, ini gigit yang nggak mau ya. Nggak pernah nyakar, nggak pernah gigit. Nyakar-nyakar nggak mau. Menyakar-nyakar jok nggak mau juga, jok kendaraan paling pinter ya enak. Itu si Miko sama si Miki tuh yang nakal guys ya, kemarin motor istri aku tuh cakar-cakar ya. Nah, ini malah menjilat di tangan. Ini pinter, nggak ada kencing apa, kencing nggak mau pasien. Sembarangan juga beol, nggak mau sembarangan. Oh, turun.
kesininya. Nah. Enggak pernah kupingnya aja enggak pernah kena air. Iya, bersih kupingnya. Padahal bisa dilihat guys ya, kupingnya bersih. Hmm. Padahal lawas mandi sudah. Bersih, telinganya bersih. Di hobi mandi. Ya. Menjadi tangan aku ya guys ya. Dikira Whiskas tangan aku nih ya. Nah, dikira Whiskas basah nih. Enggak menggigit tapi cuma dipanggil istri aku ya guys ya, gimana responnya ya, apakah dia mau naik, coba panggil mas. Nah bener kan naik kan guys. Nah dia disuruh rebahan kadang pinter ya, buntutnya mengembang. Mengembang buntutnya ya, sempaknya kecilan sempaknya ya. Ini apa nongol nih dari apa tadi? Oh, udah, situ aja. Nah. Bisa. Berat. Berat banget ini, berat. Ini cakar ini fungsinya buat apa? Nih kuku yang panjang ini buat apa kata mama? Kukunya nggak mau menyakar, padahal panjang kukunya. Nggak menyakar di sini, nggak pernah aku potong kukunya ya. Nggak pernah nyakar, nggak pernah gigit ini. Jadi nggak pernah aku potong lagi sekarang. Baik ini. Cuma awal-awal aja aku potong guys ya dulu. Woy. Waktu masih kecil, dikirain mau nyakar, ternyata nggak mau nyakar ya. Nih. Biasanya telinganya nggak ada kotorannya sama sekali kan. Bersih guys ya. Matanya ada beleknya nggak? Nggak ada, orang bersih. Nah. Hidungnya ini warna pink. Nah. Nah, suka pernah jilat-jilat tangan orang tuh. Tukang menjilat ini. Gigit enggak? Kok nah. Madep ini matanya. Nah. Emang turun, dikira nyuruh turun ya guys ya. Disangkanya suruh turun. Naik lagi, naik. Mas? Naik. Mas? Naik. Mas? Naik. Sini. Kok? Sini. Enggak ya, tukar kemana-mana. Sini. Naik, sini. Kok? Oh, mama tinggal. Sudah. Mas? Naik sini. Mas? Naik. Hei. Kok? Sini. Mas? Sini. Mas? Nah, naik dia. Mama tinggal kamu kapok kamu. Ini bajumu nih lah, keturun. Celana mu nih nak, turun nih nak. Itu dah. Sampai dah. Waduh. Tidur, dah tidur. Maram matanya, maram. Dah tidur. Dah tidur. Ah, ini lebih dekat lagi ya. Ah. Gila guys ya, karena malam hari mungkin ya kena bit ya. Nah ini buntutnya, oh kakinya ngangkang guys ya. Coba lihat ke Pak Hari Mas ya, tiga Pak Hari. Tetangi Pak Hari di belakang, kamar belakang. Sana, datang ke Pak Hari. Kakak Pahri kan udah kok. Sudah mama arah kemana-mana. Yaudah guys ya. Sampai di sini video dari aku ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,